Prajurit unit pasukan khusus angkatan bersenjata Rusia dikerahkan dengan helikopter untuk melakukan tugas di zona operasi. Mereka bersiaga di dalam helikopter lalu mengintai posisi pasukan Ukraina. Dalam video yang diunggah di Telegram Selasa 5 Juli 2022, menunjukkan sejumlah prajurit Rusia duduk di dalam helikopter. Salah satunya bertugas untuk mengoperasikan senjata. Pintu helikopter tak tertutup, memudahkan prajurit Rusia memberikan serangan. Senjata yang digunakan ini akan menyasar satu persatu atau target pasukan Ukraina. Mereka kerap kali bersembunyi di parit atau di hutan agar terhindar dari serangan.